Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai cara cepat gajian di Shopee Affiliate. Nah buat pemula, mungkin pemula juga masih kayak bingung ya, gimana sih caranya supaya cepat gajian. Terus kadang kan pemula tuh masih bingung sharenya di mana gitu, share linknya di mana. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, bisa simak video ini dan jangan di skip karena video ini pastinya bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita masuk dulu ke Shopee. Nah buat pemula, kalian kalau misalkan bingung apa yang harus dilakukan, kalian bisa masuk langsung ke Shopee dan cari produk yang kalian pengen share gitu ya. Nah untuk produknya sendiri kalian bisa pilih sendiri ya, produk apa yang menurut kalian memang bagus untuk di share dan peminatnya banyak gitu ya. Oke, aku bakalan nge-share kemeja. Nah, ini adalah kemeja yang penilaiannya tuh 4,8 tapi penjualannya baru 103 yang terjual ya. Kita back aja, kita nyari yang harganya murah dan penjualannya udah banyak gitu. Kita scroll aja ke bawah. Nah, coba untuk sendal ini. Ini penilaiannya jelek ya, 4,5. Kita tuh kalau misalkan mau milih kriteria, penilaiannya dari 4,7. Kalau misalkan penilaiannya di bawah 4,7 itu jangan di-share ya, teman-teman. Nah, ini adalah oversized t-shirt nih. Ini harganya terjangkau banget, 58.000 sampai 65.000. Penilaiannya 4,8 dan terjual 1,1.000. Ini udah banyak banget. Kita cek untuk tokonya, ini udah star seller, jadi bisa kita salin tautannya. Pertama, kita simpan dulu gambarnya. Oke, udah disimpan. Di sini ada panah. Kemudian kita salin tautan. Nah, setelah salin tautan, kita akan pilih sosial media di mana tempat kita share gitu. Nah, kalian bisa pilih di antaranya ada Facebook, ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada YouTube. Nah, sosial media yang bisa kalian pilih, kalau misalkan memang kalian target pengen cepat gajian, kalian bisa share di 5 sosial media itu. Kita akan masuk ke Facebook, kita akan share pertama di Facebook ya. Di Facebook sendiri, kalian bisa share pertama bisa di beranda. Nah, untuk caption itu kalian bisa cari caption yang memang captionnya tuh yang menarik gitu loh, yang panjang juga nggak masalah selagi menarik ya. Ini aku bikin caption yang simple aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa bikin caption yang lebih menarik lagi, kalian bisa share di beranda kalian gitu. Karena banyak banget caption-caption yang bagus, nanti aku bakalan kasih tahu ya contoh caption-caption yang menjual gitu, caption-caption yang menarik gitu loh. Nah, ini udah ya di status. Contohnya aku bikin kalau promosi di Facebook di status atau di beranda. Tapi selain di beranda, kalian tuh sebenarnya bisa share link di cerita, kemudian di reels gitu loh. Pokoknya
di Facebook tuh banyak celahnya. Kalau misalkan kalian pengen target cepat gajian, banyak celah kalian bisa share di beranda, di reel, di cerita, kemudian di grup. Jadi maksudnya di grup itu juga banyak banget gitu loh yang nge-share link affiliate gitu loh. Nah ini udah muncul ya, kita akan cross check linknya udah berwarna biru, berarti udah oke. Kita akan cek apakah udah langsung masuk ke Shopee yang tadi linknya di share atau belum. Nah ini udah masuk, berarti udah bener ya, link aku share itu udah oke. Aku mau liatin ke kalian semua gimana caranya bikin caption yang menjual, atau bikin caption tuh yang bagus gitu loh, yang memang seperti orang-orang yang udah terlatih gitu loh. Nah ini loh contohnya, misal beli snack satuan di Sulayan mahal, tidak, beli snack kiloan di Shopee murah. Nah checklist ini kayak caption-caption menjual tuh yang kayak gini teman-teman. Nih kalau biasanya tuh ada kayak kelas untuk kelas online gitu, supaya kalian bisa menulis kalimat-kalimat marketing yang menjual gitu loh. Tapi kalaupun kalian gak masuk kelas yang seperti itu, kalian bisa cek caption-caption di racun-racun Shopee gitu loh, di grup-grup gitu, karena mereka tuh kayak udah terlatih banget bikin caption-caption menjual kayak gitu. Ini dia, atau seenggaknya kalian bisa pakai emoticon-emoticon yang menarik gitu loh, jadi orang bisa tertarik dengan produk yang kalian share linknya seperti itu. Oke, ini dia ya tipsnya kalau misalkan kalian mau bikin caption. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di racun Shopee, yaitu grup-grup yang khusus share link affiliate gitu ya. Next, kemudian misal nih mau di reel Facebook, tinggal buat reel, masukin aja fotonya. Kalau misalkan pakai musik bisa audio, nih tambahin musiknya. Oke, selesai. Itu kalau misalkan mau pakai musik, mungkin pakai musik bisa lebih menarik ya, karena di reels itu rata-rata sebenarnya bikin video kemudian ada musiknya. Tapi kalau misalkan buat pemula banget yang belum bisa edit video, gak masalah, kalian bisa masukin dulu aja fotonya, kemudian klik selanjutnya, dan kalian bisa bikin caption di sini. Kemudian tempel linknya, bagikan. Jadi buat teman-teman yang pengen cepat gajian, kalian harus konsisten banget share link di Facebook. Misal satu hari kalian share 3 link. Misal satu hari kalian share misalkan 2 link gitu loh. Nah tapi kan kalau misalkan di Facebook itu kan kalian nge-share linknya gak cuman di beranda doang gitu loh. Kalian bisa kali aja misalnya 3 kali 3 ini apa namanya, misalnya di status 3, di reel 3, kemudian di grup 3, itu udah 9 gitu loh. Jadi udah banyak banget kalian nge-share link dalam sehari. Ini untuk reel. Nah di reel Facebook sendiri, kalau misalkan kalian klik linknya, ini udah langsung menuju ke toko yang tadi disalin gitu loh. Jadi mudah banget kan buat pemula yang pengen cepet gajian, tapi misalkan bingung nge-share di mana, kalian bisa nge-share di tempat yang paling dasar, yaitu di Facebook. Walaupun tempatnya share linknya mudah, tapi jangkauannya luas banget loh teman-teman. Jadi pokoknya tuh harus konsisten banget kalian nge-share. Nah ini untuk share di Facebook, itu kalian harus banget ngelakuin hal ini, karena biar kalian tuh cepat gajian juga gitu ya kan. Kemudian next, kalian mau share di mana nih? Di Instagram. Nah di Instagram juga mudah banget nge-sharenya. Kalian gak usah bingung, nih kalian masuk ke tanda plus ini, kemudian pilih cerita, masukin aja fotonya. Nah seperti ini. Terus kalian bisa pilih caption.
masuk ke sini nih, sorry back ya, biar nih masuk ke tanda kotak ini, klik aja, terus pilih tautan, tempel, selesai. Nah, ini adalah tautannya, ini adalah captionnya. Untuk captionnya kalian bisa pilih caption yang menjual ya, ini aku cuma contoh doang supaya lebih simple. Nah, ini tuh mudah banget. Setelah itu kalian tinggal buat cerita. Oke, sudah ada. Kita akan lihat nih, ini adalah tautannya. Kita akan kunjungi tautan dari yang tadi aku share. Nah, ini dia. Ini juga mudah banget. Kalian cuma masukin foto, terus kalian simpan tautannya, langsung deh menuju ke tokonya. Nggak makan waktu banyak, cuman paling berapa detik doang untuk nge-share produk. Jadi bagi pemula nih yang ribet, misalkan aduh bingung nge-share di mana dan nggak tahu seperti apa share-nya, ini dia caranya. Kalian bisa dapet komisi lebih cepat atau bisa dapet gajian lebih banyak gitu loh dengan cara share link seperti ini, dengan cara share link mudah seperti ini. Kalian bisa share link di Instagram kalau misalkan followersnya udah banyak, misalkan sehari bisa share 3 link atau 5 link kalau memang rajin share. Kalian dijamin bakalan cepat gajian dengan komisi yang tinggi gitu loh. Apalagi kalau misalkan selain di cerita, nih aku punya akun. Jadi aku tuh punya akun sendiri ya untuk racun Shopee. Apalagi kalian punya Instagram yang khusus untuk racun Shopee gini, itu kalian bisa taruh di Reel. Nah, di Reel ini jangkauannya juga lebih luas ya, karena mungkin bentuknya video dan ada musiknya gitu. Jadi lebih memudahkan aja gitu. Nah, itu dia ya contoh dasar untuk share link di Facebook dan di Instagram supaya kalian cepat gajian. Oke, itu dia video dari aku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye-bye.